tinggal masukin aja seperti ini, chain 1, terus kita bikin half double crochet sekeliling, nggak tahu berapa isinya, sekeliling aja ya di sini ya, sampai penuh ya elastisnya ya. Sampai semua muter, oke? Dibuat 50 ya, 50 half double crochet. Kita join, kita sambung sini seperti ini, ya. Terus saya bikin chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ke sini di tengah-tengah ya, yang keempat. Kita double crochet 2 ya, yeah. Terus a chain 2, kita masuk di sini slip stitch, chain 2 lagi, kita di sini double crochet 2, chain 2, slip stitch ya, yeah. Chain 2 lagi, double crochet 2, chain 2 lagi, slip stitch, double crochet, chain 2, double crochet 2, chain 2, slip stitch, double crochet 2, chain 2, slip stitch. Nah, kita bikin, udah bikin satu sini ya, 5 ini. Terus kita di sini ya, chain 2. Di sini kita loncat 2 ya, slip stitch seperti ini ya, kita bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita di sini seperti tadi diulangin, chain 2, chain 2, double crochet, chain 2 gitu. Chain 2, 2 double crochet, chain 2, stitch, chain 2, 2 double crochet, chain 2, slip stitch, chain 2, kita bikin petalnya 5 ya, 2 double crochet, chain 2, slip stitch, chain 2, 2 double crochet, chain 2, slip stitch ya, seperti ini. Kita ke sebelahnya lagi, loncat 2, kita slip stitch seperti ini. Ya. Nah, kita sudah buat 2 ini ya, 2 flower ya. Nah, kita buat berikutnya seperti ini semua ya, sampai full di sini. Ini sudah sampai sini ya. Kita join aja.
seperti ini. Selesai, sudah. Nah, sekrancinya. Nah, ini kita tinggal slip-slipin ya. Tinggal masukin aja seperti ini. Chain 1. Terus kita bikin half double crochet sekeliling. Enggak tahu berapa isinya. Sekeliling aja ya di sini ya. Sampai penuh ya elastisnya ya. Sampai semua muter, oke? Okay? Sekarang ini seperti ini ya. Kita sambung. Terus kita bikin double crochet. Tiap lubang ini kita isi 2 aja. Jadi enggak terlalu lebar. Jadi tiap ini 2 ya. Mau 3 juga boleh. Supaya tambah ruffle. Cuman kalau saya isi 2 aja. Ya, di sini tiap lubang ini kita isi 2 ya. Karena benangnya tinggal segini. Kalau misalnya benangnya banyak bisa diisi 3. Jadi ruffle-nya lebih mantap. Ya, semua 2-2-2-2. Jadi dia agak ruffle sedikit ya. Ini sudah ya. Kita sambung ya. Terus sekarang karena benangnya tinggal sedikit, jadi saya satu chain ini, chain 2, kita isi satu-satu-satu aja semua ya. Jadi ruffle-nya nggak terlalu besar ini. Jadi semua diisi satu-satu aja. Keliling ya. Ini row 2 nya ininya udah selesai ya. Row 3 nya benangnya masih sisa. Kita kasih edging aja. 3 slip stitch, 3 slip stitch, 3 slip stitch, 3 slip stitch, sampai selesai ya. Seperti ini ya. Sini sudah ya, 3-3-3 slip stitch. Di sini terakhir 1-2-3 slip stitch, 1-2-3 gabung sini ya. Kita bikin ini, kita gunting. Nah, pas ininya habis, jadi kita tinggal slap slip ini. Turunin ke bawah ya. Ini kita selipin di antara ini. Harusnya pakai jarum, jarumnya menghilang kemana, nggak tahu. Ini memanfaatkan sisa benang aja. Oke. Ya, sisa benang sedikit itu jadi 2 scrunchie ya.
Oke, selamat mencoba.